Dok, kok cuma ada satu ya? Satunya lagi mana ya? Shock belum ohlin. Velg belum OZ. Aduh. Yo guys, buat kalian yang pengen punya aparel gua, caranya gampang banget. Langsung klik link di bawah aja ya. Thank you. Happy watching. Yo guys, okay. Jadi vlog yang JTF636 itu adalah vlog pertama, sekarang adalah vlog lanjutan kedua. Gue sekarang pengen modif tipis-tipis aja, pakai part tintilan-tintilan kecil buat ngebikin ZS25R gue tuh lebih berwarna sedikit lah ya. Jadi gue di sini punya tank pad, ini kan, buat di tankinya biar nggak lecet. Gue mau ganti grip supaya lebih ngegigit di tangan gue. Gue udah punya cover radiator supaya aman, ini penting banget. Terus ini gua lampu stop lamp yang project one ya kalau nggak salah, yang nempel di ZS636 gua itu bakal gua pindah ke ZS25R gua. Nah, ZS25R gua sekarang ada di bengkel sebelah guys, karena kalau masang hand grip itu mesti pakai angin, jadi mesti di sini. Private roomnya hanya untuk shippers doang. Dok, kok cuma ada satu ya? Satunya lagi mana ya? Nah, oke, okay. Di sini motor gue udah di sini. Sekarang tinggal pasang-pasangin part yang sisaannya nih. Yang tadi gue sebutin. Halo. Oke. Okay. Taruh sini aja ya. Nah, yang garapnya sekarang dia gantian, bukan si Robin lagi. Ya, garapin. Yo. Anjing. Mandiri belajar untuk bongkar-bongkar sendiri. Jangan maunya dibongkarin terus. Kan ini bukannya ini tangan kuncilan. Hah? Ke kiri kali, ke kiri kali. Hah? Bang, kiri ke kiri, ke atas. Benar kiri. Coba. Halo, kiri. Terus sih. Pas lemnya aja dong. Kiri ku. Kiri ku. Anjir. Sok. Jari dulu ya? Iya, kok pakai jari sih anjir? Oh. Ntar salah kok lo. Oh. Iya. Jadi dicolok dulu, jadi colok. Dikotek-kotek sampai rada licin baru ditarik. Tutorial ngebuka hand grip. Balik lagi di channel YouTube gue, Egy Sabaja. Kali ini gue bakal memperkenalkan Baby ZX Blue. Kali ini udah upgrade apa aja guys, coba. Tapi ini ya, motornya Egy Sabaja itu bukan benar-benar motor guys. Masa gak ada suaranya? Kita dengerin nih. Shock belum ohlin. Velg belum OZ. Aduh. Nih, kita balik lagi ke sini, lihat deh. Ini baru motor. Lihat. Shock ohlin. Ada OZ. Kita dengerin. Kok gak bisa? Sabar. Tolong, mas. Nah, biasa ajudan. Dengerin nih. Aduh,
sandaran udah, sandaran begini. Balik ke gua. Oke, guys, pokoknya ini motor udah baru gua touch up sedikit aja. Nih, ini yang udah berhasil kepasang nih, guys. Ini gua ganti karbon biar lebih matching dikit. Gua sebenarnya udah pesan karbon ini cuma belum ada sampai. Di satu sisi duitnya belum ada. Oke. Okay. Udah gitu gua kasih hand grip, ini udah pasang. Sekarang gua mau ganti mau pasang tank bed nih buat di sini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini lah. Cuman yang bikin susah dari masang ini mesti bener-bener presisi. Nah, jadi ya gua enggak berani masang sendiri lah. Yang biasa masang aja deh si ownernya, owner Tunas Motor lah. Cocok apuy. Oke. Okay. Terus terakhir tinggal ganti stop lamp. Cuma belum pasang nih. Ini terakhir nih. Paling akhir. Soalnya emang kan masih bongkar-bongkar semua. Oke, okay. Terus ini terakhir gua udah pasang nah ini. Cover radiator, nah, keten kan? Ini mereknya RNG, guys. Nah udah, sementara itu dulu aja. Yang penting partnya safety, gue pakainya bisa enak, nyaman. Jadi ikutin terus lah sampai nanti pasang semua. Oke, okay? Jangan kemana-mana.